Okay, yuk ikutin gue buat nginep di hotel tertipis di dunia. Let's go. Hey, Fari di sini. Okay, ini gue baru tahu ternyata hotel tertipis di dunia itu ada di Indonesia, guys. Tepatnya itu di Salatiga. Nah, jadi ini kita semua berangkat dari Yogyakarta ke Salatiga, perjalanannya itu sekitar 2 jam. Ini gue pertama kalinya ke Salatiga dan langsung jatuh cinta banget sama udaranya, bener-bener enak banget, guys, seger. Adem. Okay, singkat cerita kita udah nyampe di hotelnya nih. Itu hotelnya bener-bener tipis banget, guys. Tipis kesabarannya Nizar ya, guys, ya. Tapi kalau dilihat-lihat ini tuh kayak hotel yang di larva itu gak sih? Nah, jadi nama hotelnya itu Piturums. Tau gak kenapa namanya Piturums? Apa? Karena ada 7 pintu. Nah betul guys, jadi di sini tuh cuman ada 7 kamar doang, guys. Nah ini buat lobbynya itu sekecil ini. Tentu gak, ini tuh liftnya cuman buat 1 orang, guys. Oh ya, di sini juga dapat welcome drink juga, guys. Kayak tea gitu. Enak, seger. Nah ini saatnya gue mau coba experience nih. Nyobain lift buat 1 orang doang nih. Lihat, bener-bener sempit, guys. Kayak ini tuh bener-bener cukup 1 badan doang. Nanti bukanya didorong aja. Oh, oke, okay. Tekan nomor 1 ya. Pengguna di lift sekecil ini. Wow, agak ekstrim sih, guys. Ini benar-benar segede gini. Jujur seru banget kayak naik wahana, anjir. Oh ya, ini tuh setiap lantai itu kayak ada 1 kamar doang, guys. Eh, di lantai 3. Oh, lantai 3. Emang lantai 3 enggak sih? Nah di sini tuh nanti bakal ada kejadian yang sangat memalukan. Itu Nizar sih yang memalukan. Itu mungkin gara-gara kita keasikan sama liftnya, kalian jadi gak nyimak sama abangnya kamarnya itu ada di lantai berapa. Ternyata yang benar di lantai. Malu. Nah tadi itu Nizar masuk ke kamar orang, guys. Enggak, mbak-mbaknya. Mas. Boong. Beneran, gue gak boong, tadi kedengar gak suara pintunya. Igo, masuk kamar orang. Ternyata tadi tuh ada kesalahan teknis di kartunya ya, guys ya. Jadi bisa dibuka kamar orang lain. Oke, ini kamarnya Hafiz. Lihat, guys, gue suka banget sih kamarnya. Bener-bener kayak apalagi nih pas hujannya, ngeliatin hujan dari jendela. Oke, gitu. Sekarang kita ke kamar gue. Nah, ini kamarnya sebenarnya tuh gue lebih suka konsep yang kamar metropolitan yang Hafiznya tadi. Tapi ini juga bagus. Siapa yang sama kayak gue suka tempat-tempat yang ngepas gitu loh, yang sempit, bener-bener homey, terus juga bener-bener nyaman aja gitu loh kelihatannya, gak sih? Ini buat toiletnya juga memanjang, kayak bener-bener ngepas gitu tuh. Nih, ini tuh favorit gue banget tuh, yang ada bolongan itu sambil tuh mandi pakai hangat, terus ada angin masuk yang angin adem-adem sepoi-sepoi gitu. Beuh, bener-bener enak banget. Lanjut tuh ada mineral water juga, ada snack yang berbayar. Nah, mejanya itu bisa lipat pasang gitu loh, terus ada kursinya di dalamnya, bener-bener lucu banget. Belum sampai di situ, TV-nya juga udah smart TV, guys. Jadi bisa nonton YouTube, Netflix dan lain sebagainya. Terus juga ini tuh hotel kecil-kecil juga komplit banget, guys. Ada kulkasnya juga. Berangkasnya juga ada. Bener kayak hotelnya tuh kecil, nyaman tapi komplit, kayak enak banget tuh, bener-bener. Guys. Nah, buat harganya tuh gue dapat di harga 800.000 per malam. Gue mau coba liftnya lagi ah. Nah, ini kalau malam hari dari rooftopnya, guys. Nah, di rooftopnya ini juga ada kafenya, guys. Tuh kafenya juga bagus banget lagi. Okay, udah pagi lagi. Ini rambut gue berantakan lagi kena angin gede banget. Dan kita juga di sini dapat breakfast. Abis itu kita mau lanjut ke kondangan. Okay, ini undangan pernikahan pertama gue setelah umur 20 tahun. Jadi gue mau sekarang aja nyobain semua makanan yang ada di nikahan temen gue. Ini seru banget sih. Let's go. Hey, Fari di sini. Okay, ini gue sangat excited sekali karena ini tuh undangan pertama gue. Biasanya kan gue kalau kondangan tuh ngikut orang tua. Nah, kali ini tuh gue dapat undangan sendiri. Berarti ini tandanya gue tuh gede. Nah, di sini kita juga ketemu sama teman-teman yang lain. Langsung aja kita isi buku nikahannya nih, dapat souvenir tuh card holder. Wah, kenapa beli bet sih? Langsung aja kita masuk. Nah, pas masuk kita dapat welcome drink kopi. Ini jarang-jarang ya di nikahan ada kopi gini. Dan kopinya juga enak. Jadi gue melewati jajaran makanan nih, kayak perut gue langsung kayak manggil, "Fari, ayo Fari, kita makan, Fari, makan." Kita harus tahan dulu ya, kita salim-salim dulu sama pengantin tuh yang udah dadah-dadah. Happy wedding ya buat Aoja sama Kak Febi. Semoga saya cepat menyusul ya. Yaudah yuk, kita saatnya kulinder. Yang pertama gue langsung terpincut dengan aroma bakso ini. Kita kasih sambal dikit aja yang karena takut muncul. Ini buat kuahnya segar dan ini juga baksonya tuh tipikal bakso yang gue suka. Buat baksonya approve banget 9/10. Next, sate taichan Mas Moy. Mas satu ya. Jangan lupa kita kasih topping-topping seperti sambal dan yang lain. Buat satenya tuh agak sedikit kurang matang ya, sedikit, guys. Cuman buat sate taichannya tetap enak, guys. Itu gue suka banget sama sambalnya enak, guys. Terus juga dicocolin sama yang asin-asin itu namanya petotoli ya. Emang kayak makanan gratis selalu enak, guys ya. 8/10 deh. Next. Nah, dari awal tuh gue tertarik banget sama dimsum ini nih, warna-warni gini ya, guys. Itu langsung dikasih sambal di atasnya sama ibunya. Siapa yang di sini yang kayak gue suka banget sama dimsum? Buat dimsumnya biasa aja, kayak dimsum di
dimsum standar lah. Kira-kira ini warna pink tuh rasa strawberry, ternyata enggak juga. Jember 10. Next, Coto Makassar Haji Patrioy. Patrioy anjir. Maaf. Nah, isinya ada lontong, potongan daging sama bawang goreng gitu, terus dikasih kuahnya tuh. Wah, kuahnya kayak segar banget. Ini kuahnya tuh tipikal yang kental gitu. Ini gue juga suka, gurih. Terus kayak rempah-rempahnya juga berasa. Nomor 10. Next, ice cream mochi. Tuh, di sini bisa ngambil es krim sepuasnya, guys. Happy banget ya dapat banyak makanan di sini. Buat es krim mochinya terlalu beku yang gigi kelinci gue tidak mampu untuk menggigit nih. Mut-mut terus biar mencair sampai pada akhirnya bisa digigit. Oh, ini es krim mochinya rasa klepon. Nomor 10 deh. Next, sebenarnya tadi tuh udah mau penutupan, guys, makanannya. Cuman kata Mas Raffi, "Ayo, Ri, masih banyak makanannya." Ya udah, mumpung gratis nih gue ngambil sop bening gitu sama nasi uduk tuh. Nasi uduknya udah ada ayam bakarnya sama sambalnya. Cuman ini barusan belum sempat dimakan nih, kita diajak dulu buat flash mob nih, joget-joget dulu sama pengantin. Udah enggak apa-apa ya, biar bakar kalori dulu nih, biar lapar lagi nanti. Tiba-tiba ada bocil nyamperin gue langsung curhat. Teman temanku sama aku pernah toksik. Toksik temanmu? Kamu sudah toksik. Sama aku toksik. Emang kamu diapain? Toksik teman-teman. Toksik kayak gimana? Anak zaman sekarang udah tuh toksik ya. Di belakang gimana Mas Rapi jatuh tuh. Ada aja kejadiannya. Lanjut abis itu lempar bunga nih. Nah, startnya gini, gue malah milih di depan, harusnya tuh di belakang. Lanjut yuk, kita makan lagi yuk. Pertama kita makan sop yang tadi dulu, udah lumayan dingin ternyata sopnya. Terus lanjut nasi uduknya tuh, dalamnya tuh ada tempe orek yang kayak gini. Gue suka banget sih nasi uduknya, bener-bener kayak apa ya, gurih gitu. Ayamnya juga juicy guys, enak. 9-10. Next, kita mau cobain roti bareng-bareng. Nomor 3. Kita makan satu buat bertiga karena sebenarnya perutnya tuh udah gak muat lagi, sudah kenyang banget. Cuman rotinya itu enak guys, lembut. Nah, makan-makannya udah selesai guys. Masuk venue malah dikasih lihat yang kayak ginian, coba. Alah siak kumaha eta teh, hayang jadina teh. Mama yang kawin. Aduh, mana disun lagi tuh. Aduh. Kita cium yang nonton dulu aja ya. Lanjut joget-joget lagi nih. Yes, gitu aja dulu ya buat videonya. Sekali lagi happy wedding buat Kak Fabi dan Oza. Dadah.